Hai. Hari ini saya nak perkenalkan jenis-jenis wind generator. Terdapat dua jenis wind generator yang digunakan. Yang kita lihat ini dikenali sebagai vertical axis wind generator, di mana ianya berpusing secara menegak. Dan yang ini kita kenali sebagai horizontal, di mana ianya berputar secara mendatar, dan kedua-duanya digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dari segi aplikasinya, kedua-duanya akan menukarkan tenaga angin kepada tenaga elektrik. Dan jika dilihat, vertical axis mempunyai reka bentuk yang lebih menarik jika dibandingkan dengan horizontal. Menurut beberapa pengkaji atau penyelidik, mengatakan vertical axis lebih cekap dibandingkan dengan horizontal. Tapi pada pendapat saya, untuk sistem suria ataupun yang menggunakan wind generator, saya lebih cenderung dan menggalakkan menggunakan horizontal. Dan ianya akan, di mana ianya boleh memberikan lebih kecekapan tenaga. Jika kita lihat, pusingan horizontal ini lebih laju dibandingkan dengan vertikal ini pada kadar aliran angin yang sama. Jadi bagi yang ingin menggunakan tenaga angin, bolehlah melihat sendiri spesifikasi yang sesuai untuk digunakan. Semoga dapat memilih sistem wind generator yang lebih baik dan lebih cekap. Semoga berjumpa lagi. Bye.